lama saya telah berehat daripada buat video exposing someone. Ayah, lawak kok si Elvin. Astaga. Wih, kejap lagi tuh budak TikTok mau sampai sudah. Woi, saya gak sabar mau interview dia nih. Saya mau tahu juga nih macam mana kehidupan sebagai seorang Insta famous nih sama budak TikTok. Macam mana itu, ah? Sudah. Dengan a few minutes later. Halo, saya sampai sudah. Ada orang kah? Mesti itu budak TikTok nih, dia sampai sudah. Okay, masuklah. Kamu duduk dulu ah, sementara saya sedang setup ini semua untuk interview. Okay, hai, apa kabar? Finally, saya dapat jumpa juga kau di depan-depan. Kalau ikut itu lama sobat nih, saya mau jumpa kau untuk interview kau. Akhirnya, saya dapat juga peluang nih untuk interview kau jumpa depan-depan. So, biar saya perkenalkan diri saya dulu. Hai, nama saya... Tempat ini memang panas kah? Memang kau punya bilik nih, tidak ikon kah? Soalnya aku punya kipas pun mau patah sudah. Hey, sorry, saya tidak salam tangan YouTuber. Okay. Anyway, boleh perkenalkan diri kamu dulu kak dengan kita punya viewers di luar sana nih. Mau perkenalkan diri lagi kak? Oh, saya ingat tidak apa ya sebab saya rasa macam memang ramai sebab orang kenal saya. Paparazzi everywhere, paparazzi. Hai. Hai, sorry pak, saya main-main saja batu. Okay, biar saya perkenalkan diri saya, okay? Hai, nama saya Dato' Mirfan dan saya adalah seorang Insta famous dan juga seorang budak TikTok yang tersangatlah famous. Okay, boleh tanya kak, memang tuh gelaran Dato' di awal nama kau tuh memang saja-saja letak kah? Atau memang gelaran Dato' tuh memang kau punya nama? Oh, kalau ikut betul nih, gelaran Dato' nih saya terikut-ikut dari ada satu orang Insta famous bani. Dia betul-betul saya punya inspirasi sampai sekarang. Cara dia pemakaian saya ikut, cara dia main TikTok dia semua pun saya ikut, style rambut dia semua pun saya ikut sampai sekarang. Aish, dia betul-betul dia handsome lah. Oh, patutlah. Time kau masuk tadi kan macam familiar nih muka kau dengan ada satu orang Insta famous yang selalu saya ternampak di Instagram nih balik-balik keluar. Oh, iya kah? Siapa tuh, ah? Si, Dato' Mi. Hah? Oh, tidaklah. Oh, okay. Anyway, kita move on pergi next soalan lah, okay? Di sini saya mau tahu berapa selalunya kamu charge klien, ah? Kalau misalnya minta, kalau dorang minta promote produk dorang ataupun minta promote barang-barang dorang. Sebab saya rasa di luar sana pun mau tahu juga apa pasal ini. Kejap, ah? Boleh tunggu kah? Saya rasa macam saya kena suruh apa nih promote page nih sekarang. Sorry, ah, kejap saja. Biasalah kalau Insta famous nih kan. Tambah banyak job lah, jadi terus video-video lain pun tertangguh nih. Okay, pak. Promote lah dulu. Sup guys, me Dato' Mirfan. So, kalau kamu ada masalah kewangan kah, tidak dapat balik raya, tidak duit, hari Christmas pun tidak duit, jangan risau, kamu follow di IG page sekarang, usaha sendiri by Imran. Di sana kamu boleh dapat jana income tanpa buat kerja, okay? Swipe up untuk lebih lanjut. Hai. Susah lah betul jadi famous nih, terlalu banyak job lah betul. Sampai tiada masa nih untuk diri sendiri. Oh, enggak apa-apa tuh. Punya menteri. Hah? Sorry, apa tuh? Hah? Tidak. Oh, okay. Apa soal tadi soalan kau tuh? Berapa selalu kamu caca kalau macam ada orang minta promote orang punya produk ataupun barang? Kalau ikut betul, saya charge ikut style macam mana orang mau saya promote tu barang. Kalau macam orang mau saya promote di IG story saya, lain harga. Kalau orang mau saya promote dengan video, lain harga. Kalau orang mau saya post gambar pun, lain harga. Kira macam tu lah. Oh, jadi berapa lah tu kau charge? Oh, kau mau minta promote kau punya barang? Oh, tidak. Bukan. Oh, kalau macam tu saya mana boleh kasih tau saya punya harga? Next question. Wih, kejap. Bolehkah saya buat video TikTok kejap? Sebab macam cantik ni lighting di bilik kau sekarang. Ba. Buatlah. Alright, selamat lah. Okay, kita boleh sambung sudah kita punya soalan yang terakhir. Kejap, bolehkah saya buat satu kali lagi video TikTok?
Yeah, alright. Nice. Pause. Siap. Di mana soal kita tuh? Oke, kita di solan kita yang terakhir sudah. Lepas itu kita punya sesi interview. Siap sudah. Nice. So, soalan terakhir saya mau tanya, Mbak. Memang betul kah yang kau mau sambung studi di Kelantan? Sebab hari itu kan saya ternampak kau punya post di Instagram story kau yang kau cakap kau mau sambung studi sudah. Sama saya dengar-dengar yang kau di sana nanti lebih kurang macam 3 atau 4 tahun kah, tidak silap saya. Betul kah? Oh iya, saya ada post tuh di IG story saya yang saya cakap saya akan sambung studi nanti. So, jadi kau sambung studi lah juga nanti? Mungkin tidak. Oh, kenapa tuh? Sebab macam malas sudah nih saya mau pergi lagi-lagi ada girlfriend saya di sini. Jadi macam saya enggak sanggup nih mau kasih tinggal dia sebab jauh batu Kelantan tuh nanti tidak dapat lah saya bersayang-sayang sama dia. Oh. Iyalah, betul juga lah. Walaupun saya ada banyak buat silap terus post-post lagi gambar saya dengan perempuan lain, dia still maafkan saya. Itulah saya tidak sanggup mau kasih tinggal dia. Saya tidak tanya pasal tuh. Tidak payah mau kasih tahu pasal tuh. Oh, iyalah, sorry. Saya terlalu sayang dia saja, Ba. She's everything to me. Okay, saya rasa sampai sini saja kita punya interview pada hari ini. Nanti kita berjumpa lagi di episode yang kedua. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dato' Mi. Oh ya, saya mau tanya kau, Ba, bila lagi kau mau upload video baru? Sebab macam lama soal ini kau tidak upload video baru. Sebab bilang konsisten, tapi macam mau masuk 3 minggu soal ini kau tidak upload video baru. Wih, saya mau in live nih. Lepas ini lah baru kau tanya pasal ini. Kau nih jawab saja, Ba. Mau lagi malu-malu. Kau nih cakap saja, Ba, kalau kau malas buat video. Masih live nih. Masih. Kau nih bagus tepaya lah cakap konsisten, bukan konsisten juga. Takkan marah. Kau nih main-main saja, Ba. Serius betul. Okay, Ba. Oh ya, pasal apa juga kau punya interview nih, ya? Pasal... exposing someone.